Pablo Benoit parodikan Sonny Septian yang usap air mata Faris Arafik. Hotman Paris mengatakan tertipkan. Dilansir tribunwow.com. Pengacara Faris Arafik dalam kasus ikan asin Hotman Paris Hutapea rupanya geram melihat tingkah Rey Utami dan Pablo Benoit yang sepertinya tak merasa bersalah atas kasus yang menetapkannya menjadi tersangka itu. Terlebih dalam sebuah tayangan acara gosip, Pablo Benoit dengan berani memparodikan momen suami Faris Arafik Sonny Septian yang mengusap air mata istrinya. Dalam tayangan yang kemudian diunggah kembali dalam akun Instagram Hotman Paris Official Senin 22 Juli 2019 ini, Rey Utami dan Pablo Benoit rupanya baru saja menyambangi Polda Metro Jaya. Saat itu keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka kasus ikan asin dan harus masuk penjara seperti saat ini. Dalam video yang diunggah Hotman Paris yang awalnya pengacara Rey Utami dan Pablo Benoit, Farhad Abbas sedang memberikan keterangannya kepada awak media. Secara spontan kemudian Pablo Benoit menarik Rey Utami dan langsung menepuk-nepuk bagian bawah mata istrinya layaknya sedang menghapus air mata. "Oh, enggak nangis ya," sebut Pablo Benoit kemudian ketika ternyata tak ada air mata yang tumpah dari mata sang istri. Seakan mengetahui maksud dari perbuatan Pablo Benoit tersebut, Rey Utami dan seorang lelaki yang ada di belakangnya kemudian tertawa-tawa. Adegan tersebut serupa dengan momen di mana Faris Arafik dan Sonny Septian baru saja melaporkan kasus ikan asin ke Polda Metro Jaya dengan didampingi Hotman Paris. Saat itu Faris Arafik yang sangat terpukul tak dapat memberikan keterangan apapun sehingga diwakilkan oleh kakaknya, Rani Fahd Arafik, yang membacakan laporan atas kasus ikan asin. Mendengar penuturan sang kakak yang membuatnya teringat kembali, Faris Arafik pun tak kuasa menitikkan air mata. Tak tega melihat keadaan sang istri yang terpuruk, Sonny Septian pun terlihat gelisah. Ia lalu mengangkat tangannya dan ditaruh di atas pipi Faris Arafik untuk mengusap air mata sang istri yang tumpah. Melalui keterangan unggahan, Hotman Paris menyalahkan kuasa hukum yang ditunjuk Rey Utami dan Pablo Benoit atas adanya sikap semacam itu dari kliennya. Pasalnya menurut Hotman Paris, seorang pengacara juga harus mampu mengatur perilaku yang ditunjukkan kliennya terlebih di depan publik. Pada saat seperti inilah pengacara harusnya bertindak cepat tertibkan kliennya, tulis Hotman Paris dalam keterangan unggahannya.